Bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat membuat sebagian pedagang daging sapi di Pasar Tanjung khawatir. Pedagang khawatir ketersediaan daging sapi di pasaran berkurang. Pasalnya, Nusa Tenggara Barat selama ini menjadi salah satu penyuplai sapi ke Tabalong. Salah seorang pedagang daging, Haji Supian, mengatakan pihaknya lebih memilih daging sapi luar daerah seperti NTB daripada sapi lokal. Lantaran harga daging sapi NTB dinilai lebih murah, meskipun sudah termasuk biaya transport. Tempat kami pembelian kami aja, banyak orang, tsunami kan? Gempa. Nah ini jalan keluarnya bagaimana? Oh, jadi berpengaruh gempa ini, Pak? Pasti sudah, soalnya kami di situ datangnya. Supiani berharap harga daging sapi lokal dapat bersaing dengan harga sapi luar daerah, agar dirinya dan pedagang daging lainnya tidak lagi mencari daging sapi di luar daerah. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.